Yo, balik lagi Evo bersama gue, Roni. Gue sekarang mau makan KFC, nasinya nasi rendang. KFC double pangkatnya 2, super besar. Ini dan varian baru dari KFC, nasi rendang. Gue juga baru pertama kali nyobain ini. Kita kalau pengen tahu rasanya gimana, kita langsung saja kita eksekusi. Yo, kita buka. Ya ini nasinya kayak ada bubur rendang yang gini, iyalah. Kan nasi rendangnya wangi rendang dan masih panas, cuman saya yang bikin. Rendang mahal ya. Oke, langsung saja kita cobain. Jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu agar kita yang kita makan menjadi daging dan berkah kita. Sudah mulai. Oke, kita langsung coba nasinya ya. Kita coba dulu first time nasinya. Oke, makan. Rendang, berasa rendangnya? Gurih. Ini lebih ke kayak ini, nasi liwet. Nasinya. Sebenarnya ini nasinya doang kayaknya enak, digadain doang ini. Tanpa ayamnya. Buka dia coba makan ayamnya juga. Ini paha bawah. Ini ntar dulu, jangan pakai saus dulu. Kita nyobain rasa originalnya dulu. Nasi rendang plus ayam. Ini lumayan. Gurihnya dapat, ayamnya berasa, karena ini cocok memang panas-panas. Ya, pakai saus sekarang. Ini sausnya. Ke saus. Kita coba. Gurihnya dapat, wangi dari nasinya, wangi banget. Ini kalau panas-panas ini rasa enak. Ayamnya kayak sekali ayamnya kecil. Kita coba lagi. Mungkin ini kurang, hanya kurang banyak ini nasinya. Sampai makan sangat lahap sekali. Ini bukan saya mau bandingin sama RCD, tapi ini untuk nasi rendang KFC lebih nilai untuk nasi ya. Ini, saya pernah makan nasi untuk RCD itu kadang suka ada gitu. Kalau ini lumayan enak. Itu untuk nasi ini 8 ya. Gurihnya dapat, wangi juga. Dan ayamnya sekali lagi. Untuk kriuknya sih belum terlalu kriuk banget, tapi ayamnya lumayan. Saya tuh untuk yang masih panas-panas ini enak. Untuk ayamnya 7,5 lah, masih lebih ke nasi. Total 7,5 sama 8, 7 tambah 8, apa nambah 8? 16,5 lah. Recommended lah untuk nasi rendangnya. Jadi kalau yang pengen makan rendang, kalau maksud gue total semuanya kalau digabungin ayam sama nasinya berapa luka sebulannya kayak? Nilainya sebulan total 8,5. Oke, umumnya ini pasti seperti versi biasanya. Ini standar aja sih. Oke, sekian dari gua untuk review makan kayak gini. Selamat jumpa.
gila. Capek kan tuh.